Tapi satu perkara yang saya nak kata, cara itu tak betul. Cara itu tak betul, iaitu merendahkan martabat seorang bekas Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya nak bercakap masalah isu. Saya baca dalam media sosial ada satu kelompok membuat tabung derma untuk Najib Tun Razak dalam menghadapi kes mahkamah dia. Pada saya lah, kalau saya ditanya, tak perlu. Tak ada keperluan apa-apa untuk nak kutip derma, nak bagi kepada Najib bagi menghadapi kes mahkamah. Saya memang sedar sebab saya berjumpa beliau selepas keluarganya, selepas beliau ditahan oleh SPRM. Memang dibincangkan isu bayar apa ni, bayar jaminan ni, di mana keluarga yang tinggal tak mempunyai wang. Tapi satu perkara yang saya nak kata, cara itu tak betul. Cara itu tak betul, iaitu merendahkan martabat seorang bekas Perdana Menteri, seorang bekas Presiden Parti. Kalau saya diajak berunding bagi membantu sahabat saya ni, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak ni, saya tak buat cara begitu. 9 tahun beliau menjadi Perdana Menteri, saya tahu, dan menjadi pengetahuan awam bahawa bukan sedikit orang yang dikayakan oleh sahabat saya ni, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak ni. Khasnya orang-orang UMNO tu sendiri, yang mana beliau selaku Perdana Menteri memberikan sokongan, meluluskan berapa projek, dan malah di pejabat Perdana Menteri tu sendiri, di PMO tu sendiri, semua staf dia saya rasa hidup lumayan. Khasnya penulis ucapan beliau yang semua orang tahu, pakai Bentley, rumah berderet panjangnya, kehidupan macam sultan, pingat segala pingat dia ada. Jadi kalau saya dirunding, saya tak nak umumkan dulu. Saya kan dah minta kita senaraikan dulu di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO yang kaya raya kerana projek yang diberikan oleh Najib Razak ni. Kita demand, kita minta. Contohnya ialah, walaupun dah lari, tapi saya rasa memang orang UMNO ni akan lari dan keadaan susah ni. Contohnya satu ahli parlimen lah, semua orang tahu ahli parlimen ini dapat projek 2 bilion di Kementerian Pertahanan, segala projek bas PKLKN dia telahnya. Saya diberitahu oleh seorang bekas pegawai kerajaan yang pernah bekerja di Kementerian Pertahanan, Mamat ni boleh maki-maki pegawai kerajaan dalam perolehan itu, yang mengatakan bastard lah, you are stupid lah, they approved by Prime Minister lah, you nak lawan Prime Minister ke dan sebagainya lah. Sehingga pegawai Kementerian Pertahanan tu sebesar lah, bas yang 10 tahun masih claim macam bas baru, harga dia tak boleh reduce. Jadi Mamat ni juga kabarnya ada masalah, ada orang apa terlibat juga yang melibatkan 3 Abdul daripada Perak ni, iaitu projek sebuah ladang di yayasan, satu yayasan di negeri Sarawak. Mamat ni dapat kontrak sampai 15 tahun, tak ada apa dia buat pun di atas ladang ni, yayasan itu. Jadi Mamat ni sekarang ni dia selamatlah untuk lari daripada kita minta sikit nak tolong sahabat saya Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak ni, sebab dia dah keluar daripada UMNO si Mamat ni. Tapi banyak lagi yang masih dalam UMNO ni, kenapa tak boleh? Kita tahu banyak kesilangan besar pegawai-pegawai dia, rumah semua pakai lift. Kalau dah pakai lift tu, takkanlah rumah pangsa PPRT kot. Ini rumah banglo dia pun pakai lift. Itu belum lagi ketua-ketua UMNO bahagian, yang dapat berjuta-juta projek,
dan sebagainya. Jadi patutnya lembaga apa je pihak yang nak buat ni cari itu dulu. Telefon dulu ketua-ketua UMNO bahagian, orang-orang politik yang mendapat limpahan kemurahan hati Dato' Seri Muhammad Najib waktu jadi menteri, Perdana Menteri dan menteri dulu. Tolak saya lah, saya Najib tak bagi apa-apa. Tak payahlah telefon saya. Jadi ini yang patut dilakukan dulu. Kemudian cari businessman, Tan Sri sana, Tan Sri ini. Ada sahabat saya, seorang dulu sama dalam pemuda, sama belajar di Libya, cukup kaya. Kabarnya ada rumah di Australia, ada rumah di London. Minta lah kat dia, takkan tak boleh bagi. RM50,000 ke RM100,000 ke. Jadi kalau kita dah jumpa dah, ni Najib Razak punya sahabat golf dia, yang dibenarkan naik jet eksekutif dia, Tan Sri sana, Datuk Seri sini tu, kita dah tahu, kita dah collect, barulah kita announce kan. Tak payah bagi publicity. Kalau saya lah, penderma-penderma kami dalam UMNO dengan sokongan ahli-ahli UMNO, ketua UMNO bahagian dengan businessman kita minta minyak lah, macam-macam lah. Kami telah dapat mengumpulkan sejumlah 1 juta lebih ke, 600 ribu ke, dan sebagainya, untuk nak menampung kos jaminan. Ini jadi perangai buat kerja macam nak minta derma sekolah tahfiz terbakar. Ini bukan soalnya. Saya rasalah kita ni masih tak berubah dalam UMNO. Nak cari publicity murahan, nak glamour, nak belagak tunjuk dialah hebat. Tetapi sebenarnya benda ni merosakkan imej Dato' Seri Muhammad Najib Razak. Kau nak kutip dia, kau kutip lah. Lepas tu kau bergambar lah depan dia. Bingung apa kamu ni? Pakai otak sikit. Itu sebab saya kata, kalau ada, inilah budak-budak yang calon presiden kalah hari tu. Dahlah dia punya ketua muda yang dulu tu. Semua bodoh dia, dia simpan dalam bank. Sepatutnya, tak, dia keluarkan juga. Tolonglah, berhenti kerja-kerja bodoh ni. Kalaulah nanti, sumbangan ni tak sampai 500,000, tak terkesan ke? Bodoh tak habislah budak-budak ni. Lain kali jangan bodoh sombong. Tanya saya, bagaimana nak buat. Bukanlah saya cerdik sangat, tapi ada situasian yang keadaan yang berubah. Ini bukan sekolah tahfiz terbakar yang kita taruh tong kat tepi jalan minta orang derma. Ini seorang bekas Perdana Menteri, seorang Presiden UMNO, yang dituduh di mahkamah kes rasuah, menyalahgunakan kuasa ke apa ke, saya pun tak tahu. Jadi cara nak membantu tu bukan melibatkan semua orang. Orang yang mendapat kepentingan dia dululah kena dahulukan dulu menderma. Mana dia orang-orang yang dapat projek hospital, projek sekolah, projek ini, projek jalan raya, mana dia? Takkanlah parti pembangkang dapat projek tu. Kita cuba tengoklah senarai-senarai projek yang dapat projek ni. Ini saya tengah lalu di Jalan Pantai Dalam. Jalan Pantai Dalam ni saya tengah lalu sekarang. Saya menghantar anak saya di Tyler College Subang. Jadi saya kena lalu NPA ni. Ni saya lalu satu projek kumpahan ni, Pantai 2 ni. Saya tahu siapa yang dapat projek ni, berbelian projek ni. Ni dibawa oleh Underwater. Ni saya nak tunjuk tuan-tuan ya. Ni projek juta-juta tu. Tengoklah satu projek juta-juta tu. Kita tanya kan Raja Nongkik. Masa tu dia menteri wilayah. Masa tu dia menteri wilayah. Siapa yang dapat projek ni? Kita tanya kat Raja Nongkik. Ada ke orang yang dapat projek ni tak ada kaitan dengan politik? Jadi pergi tanya. Jadi orang ni lah dulu diburu, dikejar. Nak tengok dia orang ni semua ni ada komitmen ke tidak. Untuk nak membantu dalam susah ni. Saya nak bagi tahulah
dengan budak-budak baru nak hidup ni, jangan kamu bodoh sombong. Saya ni dah 66 tahun. Dah tua dah, 47 tahun dalam UMNO ni. Ha? Kami dulu, waktu menghadapi kes Dato' Harun, kami tak bising-bising bagi duit pada Dato' Harun. Tak ada tabung derma tabung itu untuk Dato' Harun. Tapi kami dapat mencari wang. Bagaimana cara dia dalam senyap. Ha? Dato' Haji Suhami Kamarudin tu hidup lagi, pergi tanya. Ha? Bagaimana kami buat. Ha? Belajar dari segi pengalaman. Kalau tak tahu, kalau agak bodoh, bertanya. Ha, kesimpulannya, saya tidak bersetuju cara yang dilakukan untuk tabung friendly Najib Razak. Ha, dalam keadaan ni friend pun lagi, macam mana ada friendly lagi. Ha, berhenti-berhentilah kerja bodoh ni. Ha, tumpukanlah untuk kita menang pilihan raya 2023. Tumpukanlah perhatian kita kepada nak menguatkan UMNO supaya orang Melayu terima balik UMNO. Ha? Itu sajalah nasihat saya, ha, kepada puak-puak ni, ha, yang belum lagi menghadapi kehidupan sebagai seorang pembangkang, seorang pejuang. Berjuang dalam keadaan parti yang menang tentulah mudah. Tapi nak berjuang dalam keadaan parti yang kalah, ha, dalam sengsara keadaan susah, berbeza. Sekian sajalah. Jadi saya tak tuju pada siapa-siapa dalam saya punya sembang pagi ni, yang saya panggil sembang OKL. OKL tu orang Kuala Lumpur biasanya, tapi sebenarnya orang kaki lima. Jadi kita ni orang kaki lima. Jadi saya minta maaf lah. Ha? Datuk ni memang sukakan bodoh. Memang saya dilatih begitu. Saya dulu jadi pandai kerana selalu dikatakan bodoh. Saudara Marco, kerana saya selalu dikatakan bodoh. Kau bodoh lah Zarin, kau bangang lah Zarin. Saya tingkatkan pengetahuan saya. Saya baca buku, saya belajar. Jadi bukan saya makna nak kata bodoh tu tidak merangsang. Eh, dekat sekolah pun cikgu kadang-kadang kata kita bodoh. Kita terimalah pandangan cikgu tu, kata bodoh itu untuk meningkatkan. Takkanlah apabila cikgu tu kata kita bodoh, cikgu tu tak mengajar kita, Marco. Dia mengajar kita untuk mengingatkan diri kita. Jadi apabila saya kata bodoh dekat orang tu, kau belajarlah, bertanyalah. Sebab latihan saya dulu menjadi agak baik sedikit daripada bodoh ni ialah kerana saya dikatakan bodoh, banganglah itulah macam-macam. Tapi saya terima dalam keadaan yang terbuka, motivasi yang baik. Jadi saya minta lah, ha, tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak hina orang, nak bodohkan orang, tak ada. Kerana saya pun dapat latihan macam tu. Dan, ha, waktu saya belajar dulu, saya menjadi orang politik dalam parti haluan kiri, ya, khasnya Parti Rakyat zaman saya dulu. Ha, walaupun saya UMNO, tapi saya mendapat latihan di Parti Rakyat kerana saya berkawan dengan pemimpin Parti Rakyat. Benda tu sama juga dilatih. Dia tak latih saya dengan manja-manja. Ha, kami dilatih bukan itu sebab diorang agresif. Itu sebab saya tahu budak-budak yang sekarang melawan UMNO tu bagaimana agresif, kerana mereka dibentuk macam itu. Mereka bukan disajikan ayat-ayat spoi-spoi bahasa. Jadi saudara Makro, itu jawapan saya. Bukan saya suka sangat nak membodohkan orang, tapi saya mendapat latihan dengan perkataan-perkataan bodoh, bangang, balol, belum lagi perkataan-perkataan yang agak boleh menyebabkan kita emosi. Tapi kerana saya dah terlatih dengan memuda ayat-ayat itu, biasalah, ya kan? Jadi itulah, jalan bangsa ni tengah jam teruk. Jadi sekian, assalamualaikum. Minta maaf lebih kurang kalau tuan-tuan terasa. Tapi saya suka bercakap terus terang, ha, kerana saya punya pandangan memang berbeza pada orang lain. Itu sebab saya nak kata, kalau saya suka terus terang, pada saya, kita harus berjuang dan kita terus zahirkan perasaan dan diri kita supaya kita nampak tidak stres, tidak tertekan, tidak muka kita tua daripada umur. Supaya kita nampak ceria. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.